Holcim merupakan pelopor dan inovator di sektor industri semen. Memiliki pengelolaan manajemen yang inovatif serta peduli terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan merupakan prioritas utama kesuksesan Holcim. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dari reputasi perusahaan yang tertuang dalam tiga aspek pokok atau triple bottom line. Aspek ekonomi, aspek lingkungan hidup, serta aspek sosial. Dengan co-processing technology, Holcim memanfaatkan limbah sebagai alternatif bahan baku bahan bakar. Holcim memberikan solusi yang lengkap melalui keahlian dan pengalaman untuk pengelolaan limbah berbahaya. Saya merasa nyaman bekerja di Holcim karena perusahaan mengutamakan keselamatan kerja karyawannya. Sukses Holcim mengelola perusahaan terlihat dari berbagai pencapaian dan penghargaan yang telah diraih. Holcim memberikan peluang bagi semua karyawan untuk mengembangkan diri dengan pendidikan keterampilan maupun informasi. Holcim memberikan peluang kepada saya untuk mengembangkan kemampuan dengan berbagai macam training, sehingga saya bisa berkarir ke jenjang yang lebih tinggi. Akademi Holcim merupakan pusat pendidikan profesi yang menawarkan program pengembangan keterampilan teknik dan manajemen kepada para siswa dari negara-negara Asia Tenggara. Holcim merupakan perusahaan semen multinasional yang paling inovatif di Indonesia, yang juga berorientasi untuk menjadi penyedia solusi bagi pelanggannya. Produk-produk Holcim kini telah terjual di lebih dari 9.000 toko bangunan dan 19 pusat distribusi retail di seluruh Indonesia. Holcim Beton menawarkan layanan terlengkap untuk kebutuhan beton di Indonesia, melayani proyek skala besar dan kecil dengan kemudahan sistem pembayaran untuk kenyamanan konsumen. Holcim kini juga mengembangkan usaha waralaba yang unik, yakni solusi rumah. Menawarkan solusi perbaikan dan pembangunan rumah dengan biaya terjangkau. Didukung lebih dari 11.000 ahli bangunan binaan Holcim dengan 425 gerai, Holcim Beton juga telah dipercaya memasok berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menandai 100 tahun berdirinya Holcim pada tahun 2012 ini, Holcim pun merayakan hari jadinya dengan melibatkan sebanyak 80.000 karyawannya di seluruh dunia untuk melakukan kerja satu hari bagi masyarakat dengan mengusung slogan Bersama untuk Masyarakat. Holcim. Bersama untuk masyarakat.